Cakep sekali untuk Kijang tahun 2001. Oke, matur nuwun, hati-hati, Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, di kesempatan pada siang hari ini saya berkesempatan untuk mereview Toyota Kijang dengan tahun 2001. Ini sudah meliputi modifikasi yang sangat simpel sekali. Oke, langsung saja kita simak videonya dan kita review ya. Oke, ini dia nampak dari sisi sebelah kiri. Kita mulai review dari bagian depan ya. Oke, ini dia nampak dari depan kurang lebih seperti ini. Tidak ada perubahan sama sekali untuk kacanya, untuk wipernya. Lanjut, ini ada tambahan untuk variasi di bagian lampu ini, dikasih alis ya. Ini kurang lebih harganya Rp250.000 satu pasang. Ini masih ada emblem Toyota. Oke, lanjut di bagian bawah ini untuk dudukan. Untuk dudukan plat ini menggunakan Sparco ya. Kurang lebih harganya Rp50.000 sampai Rp100.000 untuk dudukannya saja. Oke, kita bergeser ke sisi sebelah kiri. Untuk spionnya ini masih ori ya. Ini bawaannya dari Kijang. Ini nampak dari sisi sebelah kiri untuk bagian kaki-kakinya ini sudah menggunakan velg racing ya, dengan merek ban Platinum dengan ukuran ban 185/65 dan ini menggunakan ring 15. Untuk bagian belakang sama menggunakan ring 15 juga. Untuk bagian belakang ini ada tambahan variasi untuk roll bar ya. Ini terbuat dari pipa stainless ya dengan harga kurang lebih Rp1.750.000 untuk roll barnya ya. Dan untuk total keseluruhan untuk velg plus bannya ini dibanderol dengan harga kurang lebih Rp5.500.000. Ini sudah komplit dari bannya sampai velg racing ya. Oke, kita lanjut bergeser ke bagian interior. Ini dia nampak dari interiornya. Untuk door trim ini masih tetap standar, tidak ada perubahan sama sekali. Lanjut kita bergeser ke dashboard. Ya, kurang lebih seperti ini dan ini sudah menggunakan AC ya. Ini AC-nya sangat dingin sekali. Ini untuk pengaturan AC-nya, ini ada jam digital. Untuk kemudinya kurang lebih seperti ini. Untuk joknya ini masih tetap standar ya, bawaan pabrik. Oke, mungkin itu saja untuk bagian dari interiornya. Kita tutup kembali. Oke, demikian review singkat yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada siang hari ini. Bila ada salah-salah kata dalam penjelasan atau review, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tri Adi Sumarsono undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time. Cakep sekali untuk Kijang tahun 2001. Oke, matur nuwun, hati-hati, Pak.